Apa yang dimaksud dengan jelajahi fitur lanjutan Facebook mode profesional? Banyak sekali kawan-kawan yang terkendala di level 2, yaitu terkendalanya di jelajahi fitur lanjutan atau fitur dasar Facebook. Dan di sini saya akan membahasnya sesuai pengalaman tentunya, guys. Oke. Sekarang pertama-tama kita masuk ke Facebook dulu, guys. Dan di sini langsung kita lihat dashboard, guys. Dan kita akan membahas apa itu fitur lanjutan atau fitur jelajah atau fitur dasar Facebook, guys. Oke. Di sini kita akan masuk ke tantangan mingguan Facebook mode profesional. Banyak sekali kawan-kawan yang terkendala atau mentok di level 1 dan level 2 tidak bisa disukseskan atau diselesaikan. Oke, guys, di sini akan saya coba untuk menjawabnya, guys, apa itu fitur jelajah lanjutan atau fitur dasar Facebook, guys. Nah, di sini ada fitur di atas sana, paling atas ada tanda tambah itu, guys. Nah, kita tekan ya, guys. Di sini adalah fitur-fitur dasar, guys. Nah, di sini harus kita coba semuanya, mulai dari postingan, cerita, reel, dan siaran langsung. Nah, di sini kita akan contohkan cara upload video di cerita, guys. Jadi, Facebook menyuruh kita mencoba semua fitur dasar, guys, termasuk cerita. Jangan berfokus di video reel saja, guys. Nah, untuk mendapatkan atau menyelesaikan level 2, guys. Nah, di sini saya akan contohkan untuk mengupload video. Kita cari dulu videonya ya, guys. Oke, guys. Ini ada video di cerita, guys. Kita upload di cerita rencananya. Nah, di sini jangan lupa kita pakai fitur-fitur di dalamnya, guys. Seperti menuliskan teks, guys, di layar. Dan di sini ada nilai-nilai, guys. Jadi apabila kita memakai teks ini sudah sama kita memakai fitur lanjutan, guys. Oke. Dan di sini ada juga memakai musik. Silahkan pilih musik kalau untuk cerita tidak masalah, tidak ada pelanggaran untuk cerita karena di cerita tidak ada iklannya, guys. Nah, untuk monetisasi menggunakan musik ini aman-aman saja, guys. Tapi di cerita ya, guys. Jangan di reel ya, guys. Selanjutnya langsung kita posting, guys. Nah, anggap saja sudah kita posting ini sebagai contoh saja ya, guys. Oke, guys, kita lanjut lagi ke buat reel. Nah, di sini buat reel kita upload videonya. Saya sudah siapkan videonya, guys, untuk memberikan contoh untuk kawan-kawan agar nantinya lolos di level 2, guys. Nah, jelajahi fitur, guys. Di sini kan kita mau upload video untuk video reel dan pakailah teksnya, guys. Dan teks ini harus kita buat, guys, atau ini ada kita pakai juga untuk stiker, guys. Cukup satu video saja, guys, nggak perlu banyak-banyak. Untuk selanjutnya terserah, tidak pakai teks ataupun tidak pakai fitur stiker tidak masalah, guys. Yang penting kita sudah mencobanya satu kali atau dua kali, guys, untuk persyaratan untuk menaikkan level 3 kita, guys. Nah, anggap saja sudah selesai ya, guys, untuk upload reel. Nah, lanjut kita ke fitur lanjutan, guys, fitur dasar Facebook mode profesional. Di sini ada postingan, guys. Nah, di sini kita harus lakukan juga memposting. Kalau memposting ini saya rasa kawan-kawan sudah banyak melakukannya, guys. Jadi ini adalah salah satu fitur dasar, guys, fitur dasar Facebook mode profesional dan kita harus jelajahi, guys. Nah, selanjutnya di sini ada lagi fitur dasar, guys, yang saya ketahui, guys. Di sini ada lagi, tunggu sebentar. Nah, di sini ada fitur bagikan. Nah, bagikan itu adalah salah satu fitur dasar, guys. Kita membagikan postingan kita ke grup-grup yang ada, guys. Nah, di sini itu adalah sebuah fitur dasar Facebook mode profesional. Nah, oke, guys, lanjut lagi kita ke fitur dasarnya lagi. Selain membagikan postingan, ada lagi fitur dasar yang harus kita selesaikan juga, guys. Jangan lupa berinteraksi dengan komentar ya, guys. Di sini kita membalas komentar yang ada di video reel kita maupun di postingan, guys, agar nanti di sini kita sudah termasuk memakai fitur dasar Facebook, guys. Oke, dan selanjutnya silahkan isi, guys, tentang. Nah, ini dia tentang. Dan di sini kita melengkapi data diri seperti profil,
konten kreator, nah seperti itu guys. Dan di sini lengkapi data-data guys di tentang ini, tapi saya tidak bisa buka karena di sini privasi data saya guys. Nah di sini jangan lupa diselesaikan juga. Nah kira-kira seperti itulah guys cara menyelesaikan level 2 guys untuk jelajahi fitur lanjutan. Dan jangan lupa raih 50 pemutaran baru di reel Anda dan buat 3 postingan publik baru. Oke guys, di sini jelajahi fitur reel, dan itu adalah kita gunakan fitur-fiturnya guys, seperti menggunakan teks atau menggunakan stiker di fitur reelnya guys. Dan silahkan dicoba, saya percaya nanti akan selesai level 2 ini guys. Oke, dan silahkan dicoba langkah-langkah yang saya sampaikan dari detik awal sampai sekarang guys. Jadi jangan terkecoh dengan fitur dasar Facebook guys. Jadi fitur ini maksudnya seperti kita beli kendaraan dan ada fitur-fiturnya, seperti menghidupkan klakson, menghidupkan motor. Nah di situ itulah yang dimaksud fitur-fitur guys, seperti fitur mantan. Nah fitur mantan ada juga guys. Oke, nah semoga sukses. Oh ya guys, jangan lupa bantu juga subscribe channel ini agar lebih cepat berkembang dan memberikan informasi-informasi yang seimbang tentunya. Jika ada pertanyaan silahkan diisi dalam komentar, saya akan menjawabnya sesuai kemampuan saya tentunya guys dan pengalaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.